tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami. Tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi, diimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribda Faisal dari anggota Polsek Pamengpek. Izin melaporkan pasca gempa di malam hari sebesar 6,5 skala liter. Untuk situasi tepatnya di Pantai Sayang Helang bisa kita lihat untuk air mengering, namun air sudah pasang tapi tidak ada, untuk sementara tidak ada ciri-ciri bencana alam tsunami. Untuk pengunjung masih landai, aman, dan kita himbau untuk tetap waspada, siaga akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dilaporkan untuk sementara. Terima kasih. Salam presisi.